itu. Halo Sobat Deg-Degan, jangan lupa saksikan Deg-Degan di YouTube Official AMP. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Penduduk asli sini mana? Bang Aden. Kenapa masih sini? Siapa yang mengisinya sini? Sama Ujit Laci. Ada kegiatan apa ini? Ya? Ini ada acara. Apa? Penting orang tua sini jangan ganggu. Ya kalau mau lihat nggak apa-apa. Ya. Ipuan tuh kalian mau mengatakan apa? Ipuan tua. Ya mau mengatakan apa ya, kalian? Mau mengatakan apa? Mau mengatakan apa? Asin. Buat apa? Ya minta keselamatan. Minta izin. Kalian ingin apa sih? Kenapa? Ingin tahu soalnya itu? Aku kasih tahu. Mohon izin ya. Astagfirullahaladzim. Saat saya mencoba untuk membenahi Fasya ya, emang ada vision yang di mana vision itu atau bisikan bahwa Fasya itu mesti dibawa ke sana, tidak bisa full disembuhkan di sini, jadi mesti dibawa ke sana. Kenapa? Di sana itu bisa kita bilang adalah makhluk yang paling kuat yang ada di sini, sosok yang paling kuat yang ada di sini, yang bisa saya katakan juga bahwa dia penguasa yang ada di sini. Nah, dibandingkan sebenarnya kan. Emang banyak sekali gangguan-gangguan. Yang pertama adalah emang kita sudah masuk ke istananya dia lah. Istananya dia, kenapa bisa saya bilang istana, ya emang ada bangunan. Bangunan yang cukup megah sekali ada di pulau ini. Dan emang tengah-tengah setu. Kayak gitu sih. Jadi lebih baik sih kita langsung sana sih. Ya. Oke, kalau gitu. Oke, ya. Boleh, ya langsung aja kita sana. Ayo, pas ya. Masih ayo. Masih. Oh,
setan aja, bismillah. Oh, satu banyak lanting-lanting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ya Allah, ya. Nanda lagi ngapain ke Bang Aden? Tetap zikir dalam hati. Matikan headphone-nya. Salam, assalamualaikum. Ya. Ya, nyalakan lampunya, nyalakan. Ya. Saya bawa teman saya ke sini untuk disembuhkan. Saya tidak mau teman saya menjadikan tumbal atau bagian di alam kamu. Saya nggak akan ikuti apa maunya kamu, nggak. Saya datang baik-baik sini, bukan untuk apa-apa. Saya hanya ingin mengetahui soal kejadian-kejadian di situ ini. Pas ya sini, pas ya. Kayak Mas Ading, tolong bawa sini. Sempat ya, tiba-tiba ya. Kemarin? Oke. Yuk. Belum. Tolong sempat badan aku. Oke. Okay. Ya, belum. Apa-apa, proses nanti juga lama-lama. Ya. Jadi, di belakang kita ini ada salah satu pohon yang mungkin bisa kita bilang pohon paling tua juga. Pohon paling tua yang ada di pulau ini. Bukan pulau ya, apa ya. Ya, pulau alami yang ada di tengah-tengah setu. Nah, sosok ini dengan bentuk kepala hewan kerbau dengan mempunyai tanduk, hidungnya sama persis, tapi tubuh dengan manusia dengan dibilang sangat apa ya, gagah ya. Dia adalah sosok penguasa atau sosok yang paling tua yang ada di setu ini lebih tepatnya. Nah, saya tadi sempat komunikasi yang dimana dia itu tetap ingin mengambil Fasya untuk masuk ke alamnya dia. Tapi saya bilang gak bisa. Saya datang baik-baik kesini hanya untuk apa ya, mengetahui soal kejadian-kejadian yang ada di sini, Kak Adin. Dan juga dia bilang, kalau gitu kita negosiasi yang dimana dia ingin salah satu nyawa hewan itu adalah salah satu ayam pengganti. Buat penggantinya si Fasya. Tapi saya bilang, saya tidak bisa mengikuti maunya kamu. Saya hanya memastikan bahwa kita datang ke sini baik-baik. Gitu. Ya, alhamdulillahnya dia mengikuti apa yang kita sudah negosiasikan. Dan dia bilang bahwa kenapa si Fasya yang ingin diambil sama sosok ini. Fasya itu adalah cocok dengan dia apa ya, bujang, mungkin bilang bujang single. Nah, sosok inilah ya, suka dengan laki-laki yang dimana laki-laki itu untuk menjadikan bagian nenek-nenek yang tadi. Semua kejadian yang ada di danau ini sebenarnya bukan alami atas full makhluk gaib. Tapi emang ada kelainan manusia juga. Dan salah satu juga ibu-ibu tadi itu yang sempat hamil tua dan meninggal itu, emang ada sosok yang menumpangi, betul kata Kang Aden, Kak Aden, yang dimana pada saat itu emang kondisinya lagi tidak stabil dan mungkin ada yang tidak suka dengan apa ya, kehidupan entah suaminya atau ibunya itu pada saat itu. Dan juga untuk yang meninggal itu emang kebanyakan itu pendatang. Dan juga betul juga yang disampaikan Kak Aden bahwa
mungkin pendatang itu berbuat negatif, ya, sesumbar bahasanya, ya, sombong ataupun melakukan hal yang tidak suka, yang tidak disukai sama makhluk yang ada di sini.